Kenapa saya tahu? Karena orang kelihatan aslinya itu pada saat kondisi itu menjadi sulit. Nah, biar tahu saat itu istrinya anak presiden. Dia harus berperang ke Timur-Timur. Dia harus perang dia ke Papua kan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sepertinya kita butuh beliau. Saat disandingkan tepuk orang dalam perjuang mengerti tentang apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk seluruh rakyat Indonesia ini dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian betul-betul bisa kembali merefresh tata cara pemerintahan Pancasila. Pak Prabowo memang dari mudanya dulu selalu menghargai senior-seniornya dan tidak pernah menyakiti. Inilah salah satu titik yang buat yang menonjol pada pribadinya Pak Prabowo. Dia tuh ada di mana saja selalu memberi warna pada lingkungannya. Jadi prajurit baret merah dan kebetulan saya komandannya, saya melihat dia adalah sebuah yang punya dedikasi tinggi terhadap tugas dan satuan. Dia seorang nasionalis, maksimalis. Dia cintanya kepada bangsa dan negara, kepada konsennya kepada keluar bangsa yang sakti. Mengagumi Bapak Prabowo sebagai ketua umum yang berjiwa patriot, tidak pernah menyerah, kemudian pemberani dan selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada pribadi. Pak Prabowo itu kan TNI senior dan partainya besar gitu. Tapi Pak Prabowo itu militer. Militer itu pada umumnya sportif. Sehingga suatu saat saya ketemu Pak Prabowo, "Pak, saya mau ke kantor Bapak lah, mau diskusi tentang..." Dia berdiri hormat. "Saya yang menghadap Bapak, Bapak atasan saya." Gitu beliau bilangnya. Dan dia betul datang ke kantor saya. Pak Prabowo Subianto, patriotis orangnya, jiwa nasionalismenya juga sangat tinggi.